Selamat malam Malaysia, jangan pejam mata lagi, boleh kembali lagi. Kita bawakan sekarang ni An. An, kita sekarang ni, kita kalau untuk segmen terakhir ni Kamira, adalah permainan dia. Permainan 5 saat. Kan cepat sangat kena fikir. Dalam masa 5 saat ni, satu soalan kena sediakan 3 jawapan. 5 saat? Dalam masa 5 saat. Alah, soalan simple-simple je. Berkaitan dengan An. Jadinya bila dah bagi jawapan, 3 jawapan tu, kena buat apa? Kena tekan loceng. Kalau macam Mira paling dekat, bunyi dah loceng. So kalau dah datang jawapan, tekan loceng lah. Dah bagi jawapan, 3 jawapan tu, cepat-cepat tekan loceng. Tiga jawapan dia. Itu mesti lah, ladies first lah. Kita bagi Mira dulu. Tak boleh. Bagi Mira dulu. Tak boleh. Kau Mira. Mira boleh, Mira. Boleh. Sediakan? Okey. Berikan, alah senangnya. Mama Mira pun dapat jawab ni. 3 bahan yang digunakan untuk membuat laksa. Bunga kantan apa? Bunga kantan. Okey, kalau macam Ain sendiri, tahu tak apa? Santan, bunga kantan dengan ikan sardin. Wah, terbaik. Ada guna ikan sardin. Pakai santan ke? Pakailah. Santan, buat apa? Itu kari lah, ilah. Mampus buat santan. Masak lemak cili. Tak ada. Tadi kita pun dia. Tadi kita semak kari. Sebab itulah dia nak masukkan santan dia tu. Ikan sardin. Ampun ya Allah. Kencing manis abang dibuatnya. Abang pun dia kan juga. Santan pun bolehlah juga, An. Okey, baik. Untuk soalan An pula, ya. Okey, An. Bersedia, An? Berikan 3 benda yang buat anda pening. Apa benda yang buat anda pening? Duit. Lepas tu, kawan. Lepas tu, nak pergi mana? Tekan. Duit, kawan, nak pergi mana? Nak pergi mana? Kalau perempuan selalu masalah dia, makan nak makan mana? Dia tanya makan kat mana. Tapi juga ada masalah tak? Makan kat mana? Gila. Seandainya kalau macam Mira, kalau orang tanya, Mira nak makan kat mana? Tibai mana? Tibai mana? Sempoi lah. Saya gelap sebab belakang kat sisi bunyi tu. Belakang kat sisi ada background dia. Aduh, ya kan? Jadi kalau kawan tu pening sebab apa kan? Kalau kawan tu pening kenapa? Lambat? Yes. Tak on time. Dia kata pukul 2:30. Tapi lah, sampai ke 3:30 tak siap lagi. Yang dia bagi, kita tanya, on the way. Dia tu yang buat kita pening. Okey, seterusnya. Untuk Mira, ni soalan terakhir untuk Mira. Alah, senang juga. Berikan 3 air yang bermula dengan huruf S. Sirap. Sirap selasih. Sangkui. Laju kali ni. Dia tak nak kalah dengan Alan. Laju. Sangkui. Bagus. Sangkui. Abang dah lama tak dengar. Dia rindu. Saya rindu lah. Kan rindu kan? Rindu sangat dengar kawan-kawan utara. Kita sebut sangkui. Relax. Sangkui relax. Sangkui. Comel betul lah bunyi dia. Okey. Sirap selasih dengan sangkui. Dia liga masa tadi. Tak apa. Yang penting padu dia. Pantas dia. Okey, untuk An kembali. Yang terakhir. Okey, kalau kita tahu, kan ada teka-teki tu cara nak masukkan gajah dalam peti adalah buka, masuk dan tutup. Tu 3 cara dia. Berikan 3 cara macam mana Amirah nak masuk dalam hati An. Saya kena keluarkan gajah dulu. Saya keluarkan gajah pun masuk Amirah. Lepas tu tutup. Hebat, saya pun tekan loceng. Unexpected lah. Banyak ke An nak cakap lah macam, saya ni minat apa, dia macam macam play safe lah. Nasib baik tau. Buka, keluarkan gajah tu. Mana muat gajah dengan dia? Tak muat. Dia tikut tau.
Okey, okey. Itulah dia pemandangan 5 saat. Itu sahajalah kita nak seronok-seronok ni kan malam-malam kan. Ya, betul. Dengan informasi kita kongsi, gelak tawa pun ada. Kita nak balik semula dengan topik kita, bakat versatil, bakat versatile. Ya. Boleh kita nak kongsikan dengan adik-adik luar sana. Kalau boleh kongsikan macam adik yang adik-adik nak cuburi, dia bakat dia macam-macam tapi ibu bapa pula tak sokong lah Mira. Alamak. Okey. Kalau bagi pendapat Mira, okey, sebenarnya kedua ibu bapa kena bagi sepenuh sokongan dekat anak depa. Kalau kata anak depa ada orang kata apa, dia bercita-cita besar, dia orang kata kehalon positif ah. Ah, kira bagus dah dia punya cita-cita. Contohlah dia nak jadi gitaris. Tapi mungkin sesetengah parents dia bahagian muzik dia tak berapa nak terima sangat. Mungkin ada betul, setengah macam tu. Tapi bagi Mira, kalau kata asalkan ke arah positif, give it support. Kita tak tahu ke depan dia macam mana. So macam Mira sangat bersyukur ada parents yang bagi dorongan yang baik. Sekala tanpa dorongan dia pun Mira tak sampai kat sini. Kan betul kan? Terbaik. Mak Mira memang terbaik. Terbaik. Itu ada jawapan daripada Sangkwi. Dia main bahan-bahan. Untuk An pula macam mana An dengan situasi macam ni kan An? Kalau kalau bagi saya, Mira pun betul. Bagi kalau bagi saya, kita kena bukti ke depan mak. Betul. Family. Betul. Cakap, mak, adik-adik ni lah kena bukti. Mak ayah duduk jap, duduk. Okey, mak dengar sini nyanyi boleh tak? Dia pun kata boleh. An betul lah. Mana mak itu betul. Saya nyanyi depan mereka. Apa tu dia? Baru mereka macam, wow, boleh nyanyi rupanya. Kadang-kadang parents tak nampak kan. Dia orang macam, impian orang nak jadi, macam mungkin nak saya jadi askar ke. So, dia orang nak ke arah tu kan. Tapi mungkin bukan minat saya. So, kita kena buat something. Nak bukti kepada mereka yang itu minat kita lah. Betul. Itulah yang kena ada inisiatif sendiri. Kita kena inisiatif sendiri. Kita tak boleh harapkan ibu bapa je harap sokong kita. Tapi kita tak tunjuk pun effort kita minat. Semasa Mira nak main drum dulu pun, abah tanya berapa kali, hang betul-betul nak main ni, hang ingat murah ke apa? Ya betul. Drum tu bukannya singgit dua. Mira pun cakap, betul-betul kita proof ya kat mereka. InsyaAllah boleh. Ambil masa berapa lama tu nak main tu? Dia ambil masa kat orang, setahun lebih bang. Setahun lebih. Masa tu Mira umur 8 tahun. Mira minta terus kat abah, nak main drum. Tahu abah kata apa? Ni kalau han tak main, aku rebus bagi makan. Tengok, kalau ayat-ayat orang punya orang utara memang mencuri hati lah. Dia nak rebus kita. Yang tu paling kita kecil. Kalau time kita kecil tu kalau rebus ke buat gulai ke. Mulut ya, tapi hati saya. Hati saya, betul. Kalau jauh, kalau Mira duduk asrama ke apa, kita tak tahu. Kita tak tahu. Okey, baik. Untuk yang terakhir ni, kalau boleh kita kongsikan untuk An, lagu Ku Bukan Buaya, war-warkan kepada penonton-penonton Sama Alam Malaysia di mana dan juga ikuti media sosial An. Silakan. Okey, korang boleh dengar lagu terbaru Ijan, Ku Bukan Buaya, di channel YouTube Rusa Music. Dan boleh follow juga IG Ijan, Izaan Talib. Dan juga TikTok Ijan, Izaan Talib. Izaan Talib. Dia kalau nama dalam IC tu, Izaan tu atas tu ada koma. Atas tu ada koma. I-Z-A-A-N. Jadi Izaan. Jadi Izaan. Tapi orang susah. So, saya buang koma tu. Jadi Izaan. Dia formal lah. Macam biasa lah. Itulah dia keunikannya. Korang boleh check it out lah. Okay, tu macam tadi lah. Dah kongsikan tadi kan. Instagram tu Instagram. Facebook, TikTok semua sama je? Sama juga. Senang. Amira pula macam mana? Untuk media sosial dan juga lagu Apa Khabar Sayang. Okey, untuk lagu Mira Apa Khabar Sayang, jangan lupa dengar. Tapi untuk cara siapa yang nak follow Mira kat Facebook ke, dekat YouTube ke, dekat IG, kat TikTok, search je Amira Drama. Amira Drama. Tak letak pun Syahira tu kan? Itu nama panjang. Nama panjang. Tak payahlah. Letak drama lah baru orang. Amira Drama. Kan, macam ni kan? Dapat kita tengok. TikTok pun ada jugalah Mira. TikTok pun sama. Ijan dengan apa tu Mira nanti abang follow ya. Mantap. Support. Kena support. Kena support adik kita ni. Supaya cemerlang, gemilang, terbilang. Baik, untuk yang terakhir ni kami ucapkan ribuan terima kasih buat penonton-penonton. Abang juga minta maaf. Buat adik-adik. Minta maaf juga. Kalau ada salah silap ni kan, ada kasar bahasa. Lagi-lagi kita ni waktu PKP dulu, banyak kita jaga dan SOP. Tapi sekarang kita tengok ramai yang abaikan. Dah mentang-mentang fasa 4 ni. Alamak. Alah, terkilan lah. Kalau boleh bagi nasihat sikit lah yang terakhir. Ada baim. Kata lady first. Main pas-pas. Senang. Dia dua orang dengan. Okey, sekarang kita tahu. Sekarang boleh lantas negeri. So, saya harap semua boleh ikut SOP. Sentiasa pakai mask dan sentiasa pakai sanitizer. Dan
Yang penting sekali, jangan berkerumun di tempat ramai lah. Setuju. Itu penting lah. Walaupun kita suka tempat tu, tapi kita tunggu time yang baik lah. Betul. Kita kena fikir orang sayang kita kat belakang lah. Kita takut kita terbawa penyakit untuk mereka lah. Betul. Fikir tu je lah. Tu dah cerita bawa penyakit untuk mereka. Allah. Dia macam ni cerita dia bang. Cerita dia. Yang senang dia bagi jeling je. Cerita dia macam mana? Dah sebenarnya sama je. Kalau kita pergi mana-mana pun, social distancing kena jaga. Ya, jarak kena jaga. Jangan duduk rapat sangat. Walaupun orang kata rasa macam aku gila aku nak pergi ni weekend aku nak pergi ni. Tak leh relax. Dia cari macam Mira. Mira tak kata Mira tak excited tau kalau nak pergi tempat Mira suka. Ya, excited. Dia punya excited tu macam sabar sudah abah mama ni sabar jaga kesihatan ni apa. Macam tu. Tengok berpada-pada kita masih lagi ada rasa macam bimbang, risau. Ya, betul bang. Seronok tu sekejap, sakit tu lama. Ya. Betul. Itulah dia. Okey, baik buat penonton-penonton Sabalah Mister. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk tag kalau nak jadi viral apa malam ini, macam apa itu tadi kita ada Adriana, Natasha kan. Yep. Jadi senang je video kreatif macam kan menyanyi, boleh bersukan, main bola pun boleh masukkan je video tu. Bukan masukkan, tag je Instagram sama Malam Malaysia. Macam Mira main drum, menyanyi, lepas tu menyanyi tadi untuk Apa Khabar Sayang tadi, comel-comel macam mana boleh buat karakter. Karakter sama kamu. Mesti apa terkejut kan. Kan terkejut lah. Ini dalam video klip nampak warna-warni ya. Lepas tu main depan. Lemah liuk lentuk. Lemah liuk lentuk kan tengok kan. Terus macam alamak, wanita Koreanya sekali. Minta boleh dia bahagikan. Dia bahagikan boleh. Image tu kan. Betul. Hebatlah. Dan untuk Apa Khabar Sayang ni, sebenarnya ditujukan ni yang penciptanya ke yang buat ke ataupun hasil daripada Miranya? Okey, sebenarnya Abang Adi Sixth Sense yang cipta Abang lagu Apa Khabar Sayang. Dan Mira rasa macam lagu ni quite sweet lah. Macam tu kan, dia macam Apa Khabar Sayang. Macam tu, dia macam Mira tengok, Mira punya jiwa macam nampak macam mesti macam mafia sikit. Tapi bila masa dalam video klip kan, ada unicorn bang. Comel bang. Comel kan. Menjadi waktu lama tak tu nak hasilkan muzik video tu? Ambil masa dalam sehari, dua hari macam tu je. Tapi untuk recording tu yang lama. Recording tu lama. Biasalah standard kan. Tak apa. Itu semua pengalaman kita nak menghasilkan benda yang terbaik. Dan itulah sekarang ni, marilah Mira belanja. Okey, sekarang dia ada. Okey, kita persilakan. Terima kasih. Hiburkanlah kami. Kita duduk je lah. Biar kita tengok. Oh, kita boleh tengok sini? Boleh. Kita sambung buat borak. Nak Mira duduk ke apa? Boleh. Mana satu yang selesa kan, Mira? Okey, untuk Mira untuk menyanyi bolehlah. Mira kat depan, jadi bolehlah nak buka mask ke selesa kan. Okey. Sebab dia kat depan. Boleh. Ya, boleh, abang. Okey, selamat malam Malaysia. Bye-bye semua. Jom kita layan Mira. Bye-bye.